Hey, what's up teman-teman, selamat datang kembali di 29 Fit bersama saya Bobby Ida. Dan di video ini aku mau tunjukkan kalian back day aku yang aku lagi latihan di off season aku pas lagi aku bulking. Jadi kalian bisa lihat aku bebannya, pakai beban yang berat sama selalu di tiap exercise 6-10 repetisi. Kita mulai dengan exercise yang pertama, itu adalah reverse pull down. Aku suka banget reverse pull down karena di sini aku juga bisa pakai sedikit dari biceps aku, jadi aku memungkinkan aku untuk mengangkat beban lebih berat lagi, dan aku juga dapat contraction yang bagus banget di exercise ini. Aku suka mulai exercise back day aku dengan gerakan dari atas, bukan dari misalnya kayak rowing, karena aku merasa ini lebih susah dibanding sama rowing gitu. Jadi aku mulai dengan itu, dan exercise ini membuat sayap kalian lebih lebar gitu. Oke? So, exercise selanjutnya adalah very basic exercise, itu adalah dumbbell row. Dumbbell row, kelebihannya kalian pakai satu tangan, itu memungkinkan range of motion jauh lebih ke belakang dibandingkan sama barbell menurut aku gitu. Tapi kalian juga bisa pakai barbell, aku selalu switch between barbell dan dumbbell, tapi ini salah satu favorite dan staples dari back day aku. 6-10 repetisi, 3 set, dan kurang lebih 90 detik rest in between. Okay, next up ada hamstring row. Ini aku nggak terlalu pakai sering, cuman terkadang pakai ini. Aku lebih suka kayak misalnya pakai pull down lagi, cuman di waktu hari itu pull down lagi dipakai sama orang, jadi aku pakai hamstring row ini. Menurut aku ini juga salah satu pull down yang bagus gitu, tapi di sini kita mau fokuskan untuk tahan itu kurang lebih 1 detik di bawah gitu di exercise ini. Karena kita udah exercise yang pertama pull down, di sini aku lebih fokus ke contraction lagi, jadi lebih ringan sama lebih fokus ke contractionnya. Nah, ini sekarang kita ke latihan lower back kita, Christmas tree kita dengan Romanian deadlift. Aku nggak begitu suka deadlift dari bawah, kenapa? Karena itu benar-benar latihan kaki kalian juga, dan aku lebih mau isolate back aku. Tapi kalau kalian mau main deadlift, silakan aja. Sama aku orang tinggi, jadi buat aku sih untuk sampai lantai itu buat aku lebih susah lagi gitu. Jadi aku prefer kayak Romanian deadlift ini. Di Romanian deadlift, karena itu bukan deadlift yang biasa, jangan main terlalu ke bawah gitu. Kalau kalian main terlalu ke bawah, itu akan agak bahaya buat lower back kalian. Nah, pas di atas kalian juga bisa perhatikan range of motion aku ya. Aku coba untuk kayak dorong barbell itu ke paha aku gitu. Karena itu bikin traps kalian, back kalian contract jauh lebih bagus. Di sini heavy lagi 6-10 reps, dan aku suka di exercise yang terakhir atau yang udah mau finish dengan back workout aku, masukin deadlift. Aku gak langsung dari awal karena aku merasa aku bisa angkat beban terlalu berat gitu, dan aku mau coba menghindari cedera gitu. Nah, next exercise adalah cable row. Di sini aku pakai grip yang dari atas, dan kenapa aku pakai ini, karena aku mau targetkan upper back aku dengan exercise ini. Kalau di sini itu udah exercise keempat, jadi kita coba se-heavy seberat mungkin, tapi di sini aku lebih mementingkan form sama aku bisa merasain otot aku bekerja dibandingkan sama cuman pakai beban yang berat banget gitu. Jadi ini salah satu exercise yang kalian harus kunci adalah untuk membawa siku kalian sebelakang mungkin. Jadi bukan sebenarnya tarik dengan tangan kalian, tapi lebih kayak kalian bisa membayangkan kalian tarik itu dengan siku kalian. Beban itu dengan siku kalian, dan selalu chest up biar kalian mendapatkan contraction yang terbagus di back kalian. Next exercise adalah upright row. Sebenarnya ini bukan exercise buat back, tapi aku suka kayak finish the back workout dengan traps gitu. Karena itu nggak tahu kenapa akhir-akhir ini jadi weakness aku gitu, walaupun dulu nggak kayak gitu karena sekarang aku jarang latihan traps sebenarnya. That's why jadi weakness. Nah, itu kenapa aku masukin trapsnya di situ gitu. Karena abis back aku merasa udah capek, mendingan aku tutup dengan sesuatu yang ya agak ringan, jangan yang nggak terlalu bikin aku exhausted kayak biceps. Oke, di sini main ringan, jangan terlalu berat karena exercise ini agak bahaya buat bahu kalian, tapi give it a try. So guys, thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan video yang terbaru, aktifkan notification bell, like this video, share, follow me on Instagram Bobby Ida, dan you know who it is, it's your boy 29 Fit. Let's go, let's get it.